21. Zakaria lakukan solve. Ya. Rinov akan melakukan serve. Kedudukan 1-0. Ya. Eksis ini bisa mendapat angka 4. Oh. In ya, dengan kondisi lapangan. Juga dari sisi kondisi permainan, kita bisa bermain lebih lepas lagi. Masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Ya. Kontrol. Pelajari cermat juga para pemain muda kita. Ya. Nah, kita tahu bahwa serve adalah modal. Wow. Ya. Gagal. Hasil kanan enggak, Tio? Yeah. Wow. Rinov lakukan serve 8-12. Oh. Wow. Pita. Ya. Wow, oh. 2021. Ya. Oh, di klub Jaya Raya ya. Jaya Raya. Ya, yang tahun ini merayakan ulang tahun ke 45. Yep. Oh. Hey. Oh. Karya lakukan serve. Ya, keluar. Wow. Tahun 92, Tio. Untuk sebuah lama sekali ya. Ya, dapatkan piala yang kita raih di tahun 89. Ya, ketika itu di final di Istora Senayan. Ya. Kita mengalahkan Korea 3-2 setelah kita sempat tertinggal 0-2. Oh. Betul sekali. 15-15. Biasa kita lebih baik dari saat ini. Baik, yep. Sekali. Oh, keluar. Gila konsentrasi tampaknya. Betul. Mas Broto. Ya. Oh, ya. Lagi akan melakukan serve kali ini. Ya. Lagi-lagi ya. Pemirsa. Namun sayang mereka lambat finish. Ya. Luar. Si cari si permainan yang bermirip ya. Mereka juga berlatih di tempat yang sama dengan pelatih yang sama. Melakukan hal yang mungkin akan mereka terima dalam pertandingan sesungguhnya. Betul. Dan ini memang kita berharap dari simulasi ini kita bisa mendapatkan kekuatan yang nyata lah bagaimana persiapan Indonesia. Positif, ya, betul. Semoga cerita manis ini bisa terulang kembali. Amin. Ya. Saya doakan. Amin. Yep. Aminkan. Iya, betul. 4-5 Rinov lakukan serve. Ya. Lo tanggung tadi di Sudirman Cup, Thomas Uber Cup 2021 di siang hari ini. Oh! Ediana akan lakukan serve, unggul 3 poin. Wow! Yang mengecoh lawan. Kalau saya lebih kuat pegang mic nih. Mic. Sama otot-otot rahang ya. Betul. Ya, keluar. Oh. Netting. 6. Ya. Wow. Juga Hediana. Wow. Zaka lakukan serve. Oh. Baik sekali. Yap. Baik. Yap. Kita yakin bahwa nanti kita akan kembali mengharumkan nama bangsa Indonesia di cabang olahraga badminton. Yep. Kembali ke pertandingan 11-7. Yep. Keluar kembali. Ini sampai petang hari lah. Betul. Akhir latihan.
dia. Wow, rel. 9-11. Yang tadi Mas Broto katakan gimana endingnya telah unggul 11-7 tadi. Miskomunikasi dan kita lihat pasangan Zaka Hediana. 2. Melaju dengan cepatnya. Betul. Ya. Baik. Yeah. Oh, bisa mengejutkan ya. Bermain lebih cepat. Iya. 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 Oh, di game kedua. Oh. Wow, dan kali ini 19-14. Yang akan melakukan serve. Oh, kuat di pentas bulu tangkis dunia. Ya baik pemirsa, kita menuju ke apresiasi saya mungkin juga kepada para pelatih ya. Ya. Ini Olimpiade kita berhasil, ini berkat para pelatih yang terus. Tentu sebuah prestasi luar biasa yang ya, layak diberikan kepada para pelatih ya. Ya. Baik, kita. Posturnya juga cukup bagus. Betul. Mas, betul. Ya. 182 cm ya. Ini. Sangat ideal lah. Tanggung ya. Kembali PB Tangkas disandingkan dengan PB Eksis ya. Iya. Mereka berasal dari klub yang oh, yang mungkin akan menangkan pertandingan kali ini. Ya. Oh, 175. Oh. Aduh. Ya, ya. Para pemain-pemain Indonesia. Seperti buku Anda ya, inspirasi. Oh, 8. Ya. Rina Flakon serve. Ya. Keluar ya. Keluar. Menyaksikan dari sisi lapangan ya. Iya. Oh. Yep. Wow. Lihat sebelah mata Denmark ya. Iya. Baik, kembali ke lapangan pertandingan 11-10. Oh. Oh. Nah, Julie Marbella akan melakukan serve 22 tahun. Ya. Oh. Zakaria dan Hediana tampaknya pasangan Rinov dan juga Pita. Luar. Tang 13-14. Oh. Oh. Oh, semakin menjauhi perolehan poin dari Rinov dan juga Pita Mentari. Ya. Oh, pertama yang dipertandingkan dalam simulasi di siang hari ini.
sepanjang rally yang terjadi. Karena memang suasana seperti sebuah pertandingan benar, ya. Ada ketegangan di sana. Ya. Lama bersiap-siap, mengambil nafas. Betul. Ya, kali ini pertandingan partai pertama ini. Iya. Diana. Dalam simulasi ini.